حي على الفلاح. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita DPW FPI Gresik bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal di tahun 2022, yang mana selama 2 tahun belakangan ini kita tidak bisa kumpul bareng dikarenakan adanya pandemi COVID Corona. Alhamdulillah kita semuanya bisa kumpul dalam keadaan sehat, nikmat atas rahmatnya Allah SWT. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita masih bisa terus berjuang untuk membela agama kita, untuk terus melayani umat daripada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita kumpul rangkanya yaitu dalam hal untuk halal bihalal silaturahmi, ya, bahwa harapannya perjuangan ini tidak sampai surut, tidak sampai pudar, tidak sampai kendor, dan terus kita bisa memberikan atau menularkan kebaikan dalam hal perjuangan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Amin. Kita doa bersama. Kita mendoakan imam besar kita, guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab, yang mana beliau saat ini sedang berada di lapas, ya, di penjara. Karena apa? Karena telah memperjuangkan umat Islam yang ada di Indonesia, memperjuangkan keadilan di negeri yang kita cinta ini, NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau telah berjuang dan beliau telah berkorban. Bukan hanya beliau, keluarganya pun ikut berkorban demi kita semua untuk bangsa ini. Maka suatu kewajiban bagi kita untuk memberikan dukungan kepada beliau. Hal paling minim yang bisa kita lakukan adalah kita mendoakan beliau, biar beliau dikasih kekuatan, kesabaran, keluarganya juga diberikan kekuatan dan kesabaran. Ya, mudah-mudahan di tahun 2022 ini beliau bisa bebas. Amin. Bisa bebas dan bisa berkumpul berjuang bersama kita lagi, ya. Dan mudah-mudahan FPI di Indonesia bisa semakin besar dan jaya, dan insya Allah menjadi contoh baik untuk seluruh perjuangan di Indonesia. Amin. Maka dari itu hidayah ini mahal. Maka dari itu hidayah ini sangatlah istimewa, sangatlah mulia apabila kita di jalan hidayah.